Hadirin yang dihormati sekalian, slot seterusnya merupakan slot bersama Puan Nadia Anwar yang merupakan seorang jutawan pengusaha kosmetik, usahawan dan pengacara terkenal tanah air. Untuk slot ini, saya akan serahkan kepada MC Nana sebagai moderator. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Tengah cari apa tu? Ya, Waalaikumsalam. Saya sebenarnya tengah cari produk kosmetik. Nak produk khusus untuk apa ya? Saya ni berjeragat, muka tak elok, dah panggil macam-macam dah. Itulah, Puan, you ada tak produk-produk jeragat? Ada, macam-macam kita ada, semua ada. Nadia? Ya, saya. Siapa ya? Nadia tak kenal? Tak ingat lah. Kak Nana lah. Kak Nana yang masa dulu dekat KTF, dekat College Tun Fatimah, dekat UTHM, Kak Nana duduk ground floor. Uh-huh. Nadia duduk dekat first floor. Oh lah Kak Nana. Nadia Assalamualaikum. Kan, Nadia kan, how are you? Lama tak jumpa. Biasa tengok dekat dalam TV je. Nak duduk boleh tak? Boleh duduk. Silakan. Kejap kan, Kak Nana try duduk. Boleh, tinggi nak tergolek, nanti saya pun nak tergolek. Kalau boleh duduk. Ambil kita rendahkan sikit. Okey sikit, barulah. Okey. Mari kita tolong, kita bantu. Boleh? Okey. Okey, hari ini kita relax, kita santai-santai lah sebenarnya. Itulah antara situasi dia. Betul. Situasi apa tu Nadia? Situasi sebenar dekat kedai butik niaga kita kan. Betul. Ramai orang kita jumpa. Okey, bagi yang tak kenal, Assalamualaikum. Saya Nadia Anwar. Saya merupakan seorang pengacara. Lebih daripada 10 tahun. Wow. Okey, lebih daripada 10 tahun dah menjadi pengacara lah. Macam-macam jenis program daripada Wanita Hari Ini, Malaysia Hari Ini. Dan sekarang, saya mengacarakan program penjualan barang di Kaca TV, iaitu CJ Wow Shop. Okay. Dan dalam masa yang sama, saya juga merupakan seorang businesswoman. Okay, mempunyai perniagaan sendiri. Okay. Bisnes apa tu Nadia? Bisnes apa? Okay, Nadia menjual produk berasaskan minuman kesihatan. Oh. Okay, Nadia mula dengan masa tu lip matte. Mm-hmm. Okey, daripada lip matte, Nadia makin ada keyakinan diri untuk bawa produk-produk yang lebih, orang kata lebih advance kan. Mm-hmm. So Nadia bawa minuman beauty dan juga slimming. Alright. Dan seterusnya ada detox drink lah. Untuk yang tak kenal Nadia, okey, mungkin kenal mak Nadia, Kak Tun. Tahu tak, comel tak Kak Tun? Ada yang tahu tak? Ada siapa yang kenal? Angkat tangan Kak Tun. Ada siapa yang kenal Kak Tun? Ada kenal? Tu kat situ tu kenal, comel tak Kak Tun? Ni lah anak comel tak Kak Tun? Comel tak anak Kak Tun? Mestilah comel. Orang kata Nadia like mother, like daughter. Itu bahasa Perancis. Betul, tak ada orang kata like daughter, like mother. Biasanya kena like mother, like daughter. Dia tersebab anak tak lahir dulu, mak lahir dulu. Betul. Okey, untuk ada yang dekat booth-booth dekat sekeliling ni, Nadia nak panggil lah. Mungkin boleh ramai-ramai duduk kat sini. Tak adalah kita berbual sorang-sorang. Sebab apa, biasa Nadia kalau dapat mic ini dia macam masuk share. Yeah, naik betul. Share. Sebab apa? Biasa kalau kita berborak kat Kaca TV, anda yang nampak Nadia, Nadia tak nampak anda semua. Betul? Hari ini Nadia happy sebab Nadia nampak semua orang. Boleh tahu reaksi anda, adakah anda teruja atau tidak teruja? Cuba tanya, teruja tak? Teruja atau tidak? Tak berapa teruja lah, suara biasa tak kuat dalam lah. Assalamualaikum, jawab dulu. Waalaikumsalam. Okay, itu dia antara untuk pengetahuan Nadia. Okay, yang datang pada hari ini adalah terdiri daripada peserta-peserta daripada seluruh IPTA dan IPTS seluruh negara. Uh-huh. Dan juga daripada sekolah, daripada college, vocational, daripada uh-huh. politeknik. Jadi mereka datang ni untuk join pencipta ni lah. Jadi tujuan kita dah panggil Nadia untuk hadir ke slot ini adalah untuk berkongsi macam mana tips untuk menjadi seorang jutawan ni, Nadia. Tips
dah besar sangat perkataan jutawan tu, malu segan. Kita tak apalah, kita rendahkan sedikit diri kita sikit-sikit lah. Kita bagi tahu untuk menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya dan dapat sustain. Betul. Itu perkataan yang penting. Sebelum kita nak jadi jutawan, dia kena ada langkah-langkah dia. Dia tak boleh terus buat bisnes hari ni esok lusa expect nak jadi jutawan. Betul, susah. Banyak proses yang harus dilalui. Okey, sebenarnya Nadia ni alhamdulillah dikira sebagai di kalangan yang bertuah kerana dilahirkan di dalam keluarga yang memang melakukan perniagaan. Daripada Nadia kecil, Nadia ingat mak Nadia memang buat berniaga. Daripada kecil-kecil dia pergi Thailand, dia bawa balik barang, dia datang dekat Malaysia, dia berniaga. Daripada berniaga rumah ke rumah. Oh, bayangkan okay. Daripada berniaga dengan kawan-kawan rumah ke rumah sampailah adanya hari ni Kak Tun. Sebelum ada Datuk Seri Vida, masa tu zaman Kak Tun dulu. Macam-macam cara perniagaan yang diorang lakukan, tapi sekarang kita ada Datuk Seri Alif Syukri. Betul. Kita ada ramai ahli peniaga-peniaga yang berjaya. Alhamdulillah sekarang Nadia boleh katakan lebih mudah untuk menjadi seorang jutawan di era tahun 2019 ni. Wow. Memang lagi mudah daripada orang zaman dulu. Kalau orang zaman sekarang tak grab the opportunity, rugi. Sangat rugi Nadia. Betul. Jadi Nadia kira bertuah dan kita kongsilah kisah benar. Nadia bukan seperti anda. Anda di kalangan bertuah, bakal-bakal graduan. Betul. Okay, universiti-universiti ternama. Lagi UTHM ni jenama yang cukup terkenal. Amin. Orang tahu hasil-hasil, orang kata pelajar-pelajar kat sini semuanya berjaya-berjaya. Betul. Alhamdulillah. Okey, Nadia tidak bertuah seperti itu. Tidak ada sijil. Tidak ada sertifikat. Okey. Walaupun kita belajar, saya belajar universiti dulu tapi tak habis. Sebab alhamdulillah diberi peluang di usia yang awal. Okey. Jadi kita tak nak lepaskan peluang tersebut. Tapi untuk anda yang ada peluang untuk dapat pembelajaran formal tu lagi bagus. Sebab Nadia sedar sekarang bila kita buat bisnes ni macam-macam ilmu yang kita kena ada masa zaman universiti yang kita kena belajar, bookkeeping apa benda semua tentang perniagaan yang kita tak tahu yang memang asas. Jadi nak kena korek-korek, nak kena belajar balik. Betul. Jadi itu yang sekarang ni Nadia tengah buat. Dan sekarang ni Nadia pula dah master, dah boleh ajar pula para graduan yang bakal itulah graduan. Itulah bangga betul hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Orang lah. Pelajar-pelajar merujuk kepada Nadia pula. Ya, kan? Betul. Dan bezanya Nadia dengan ahli perniagaan yang lain adalah Nadia bukan sekadar jual produk Nadia sendiri. Di Kaca TV, Nadia menjual produk-produk orang lain juga. Okay. Seperti di CJ Workshop. Okey, untuk anda semua mungkin di masa hadapan anda bakal-bakal pemilik-pemilik produk, ingat muka Nadia betul-betul. Mungkin Nadia yang akan menjual produk anda di Kaca TV nanti. Itu yang sepatutnya kita kena ambil opportunity ataupun ambil peluang ini untuk menginovasikan lagi produk-produk yang ada. Dan satu hari nanti betul, Puan Nadia Anwar yang akan bantu mempromosikan produk-produk betul, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Ya, kan? InsyaAllah. Okey Nadia, seterusnya selain daripada bidang-bidang kosmetik yang difahamkan Nadia terlibat dalam bidang kosmetik, apa lagi di dalam Nadia juga merupakan seorang pengacara di program Wanita Hari ini, betul? Betul. Okey, so macam mana sebenarnya salah satu tips ataupun perkongsian yang boleh Nadia bagi untuk kekal energi ataupun energetik di harapan di Kaca TV? Okey, tak payah cakap di Kaca TV. Kita buat perniagaan apa-apa pun, okey, kita kena pandai buat presentation. Okey, kenapa orang cakap dekat universiti kita belajar bila cikgu buat presentation orang mengelak? Saya zaman saya belajar dulu, saya belajar business administration juga. Okey, tapi walaupun tak habis tapi saya sempat melalui pengalaman tersebut. Okey, bila bab-bab presentation, kawan-kawan kata, "Nadia, kau buat." Tengok. Daripada muda lagi daripada awal lagi kita dah ada keyakinan dan kita pupuk diri, benda tu dalam diri kita. Betul. Tak kira anda menjual barangan ataupun services. Sebenarnya presentation is very important. Maksudnya macam mana kita menunjukkan keyakinan kita. Tak payah cakap, orang jual as simple as jual insurance. Semua pun kita nak kena ada lidah berapi, orang panggil kan. Kita kena yakin bila mulut kita buat manis, presentation. Dan energy tu penting. Kalau kita pergi kat orang kita cakap, "Kak, hari ni saya ada jual barang kak. Barang saya ni macam ni macam ni. Bagus ni barang saya kalau pakai ni kak." Dengar pun ngantuk. Yalah, macam mana orang kita nak yakin? Kita pun tak teruja, kita pun tak seronok. Orang pun tak yakin dengan orang produk kita. Orang pun tak yakin kan? Dengan produk kita. Jadi perlu, kalau orang kata macam mana nak naikkan energy, apa yang saya amalkan dalam otak saya ni? Duit. Aku buat ni nak dapat duit ni. Tak boleh lemah-lemah. Kita kena bagi 100%. Sorry to say, orang kata mata duitan. Tapi tak apa, biar orang nak panggil Nadia Anwar mata duitan, tak apa. It's okay. Because kerana mata duitan tu lah jutawannya. Betul. Kena. Okay. Kita kena letak tanam dalam otak kita ni, kita buat perniagaan untuk apa. Walaupun duit ni kita tahu untuk apa. Okey, tak kira lah duit ni contoh. Untuk anak aku ni, anak aku sakit. Untuk mak aku kat kampung ni. Untuk suami, untuk seisi keluarga. Suami kata untuk isteri dan sebagainya. Apa saja tujuan duit tu,
tanam dalam otak kita. Mm-hmm. Jadi apa saja yang kita lakukan, full heartedly orang kata. Betul. Kita bercakap, kita kena semangat, kita kena yakinkan orang yang sedang menonton dan mendengar kita, walaupun one to one. Sebab tu dia orang kata Nadia Anwar, masa saya pergi audition, ya, sorry to say, Nadia Anwar jual tai pun boleh laku. Orang sampai cakap macam tu, kenapa? Dahsyat, Nadia Anwar sampai kata, kalau sampai tai pun boleh jadi baja, aku boleh jual. Tak ada apa tu yang aku tak boleh jual. Bagi tepukan sikit pada Puan Nadia Anwar. Cakap jujur lah sikit. Tak apa, hari ni kita tak formal. Kita relax. Betul. Kita cicit, borak buka, macam biasa. Kita buka segala rahsia-rahsia yang betul, tersimpan. Betul, buka dah. Rahsia. Tak ada orang tahu. Dalam otak Nadia Anwar, kalau macam cakap, saya punya assistant dia tahu. Oh, yeah. Nadia ni penat macam mana pun dia sanggup juga pergi kerja. Sebab apa? Dalam otak dia ni, kalau aku tak pergi ni tak dapat duit. Aku tak pergi ni tak dapat duit. Tak boleh malas. Aku tak bangun pagi ni aku tak dapat duit. Tak boleh. Penat macam mana pun jalan terus. Jalan terus. Dan orang heran, ya, kenapa Nadia Anwar daripada pagi sampai ke petang kalau jual produk, tenaga dia tu sama. Bangunlah subuh, Nadia Anwar saja di CJ Workshop yang boleh jual siaran subuh dengan penuh tenaga. Bagi tepukan kepada Puan Nadia Anwar sekali lagi. Bangun subuh-subuh dah jual produk dekat CJ Wow. Ya, betul. Walaupun kita jual banyak ke sikit tak ada bonus. Tapi yang penting bila kita ambil duit orang, kita kena bagi yang terbaik. Ya, betul. Baru bekat rezeki. Akan datang lagi, dia akan repeat order, betul, repeat order sebagainya, betul, kan? Itu yang penting. Okey, kalau ada soalan-soalan daripada audience, kita buka soalan kepada Puan Nadia, kerana perkongsian ini adalah perkongsian dua hala, bukan satu hala saja. Boleh tanya soalan, kita okey je. Kan, kok ada soalan macam mana nak cantik macam Puan Nadia ke? Okey, jom buka soalan, eh. Okey, so agak-agaklah dalam masa 5 tahun akan datang, eh. Nadia rasa macam apa yang Nadia akan teruk, sama ada akan konsisten dengan apa? Maintain dengan perniagaan sekarang, dengan kerjaya sekarang, ataupun nak jadi something else, benda okay, yang lain. Kalau bercakap dari segi kerjaya sekarang sebagai pengacara, saya ingin kekal di mana, kerana akhirnya saya berjumpa sesuatu that I am really passionate and I'm really good I at. See. Okay, macam I buat talk show dulu, ya. Talk show dulu belajar benda yang banyak jugalah. Contoh kita berjumpa perempuan, apa masalah wanita dan sebagainya, kita tahu semua cerita dah tahu. Tetapi akhirnya bila saya ditempatkan di siaran menjual di kaca TV, saya tahu ada yang rimas tengok Nadia daripada pagi dia menjual, ulang orang lain ulang siaran pun duk jual lagi. Tapi I have to say that that's what I do best. Jadi saya rasakan saya akan terus berada, sebab orang berniaga ni tak kira muda ke tua, kalau entertainment show esok lusa dia bosan dengan kita, dia ganti host lain. Okay. Tetapi kalau meniaga, kita dah umur 50 tahun depan kaca TV pun, kalau kita masih lagi boleh convince orang, posisi kita masih lagi berada di situ. So I think dari segi hosting, saya masih lagi akan kekal di sini. Tetapi dari segi perniagaan, okay, we have to grow according to the trend. Okay, contoh, kita bagi contoh zaman dulu Kodak, ya, filem tu kan? Mana ada dah sekarang? Mana dah ada dah sekarang? Tak ada dah. Jadi kita kalau masih lagi kekal, kita nak degil, kita tetap nak jual. Tak kira aku daripada dulu sampai sekarang aku jual ni, datuk nenek moyang aku kaya sebab benda ni, aku sekarang pun aku nak jual. Tak boleh. Tak. Jadi mana, kalau kita cakap perubahan dalam 5 tahun yang akan datang, sudah tentu Nadia Anwar akan mengeluarkan inovasi-inovasi dan mencipta produk-produk baru, yeah, yang mungkin orang lain belum terfikir. Betul. Kita dah kena fikir, dah kena tukar sentiasa. Betul. Dan itulah yang sebenarnya bertemakan pencipta ni, bertemakan inovasi melangkaui imajinasi. Betul. Bayangkan kalau orang sebelah jual nasi lemak, kita jual nasi lemak yang sama macam dia. So kita punya competition tu direct competition. Kenapa kita nak jual benda yang sama? Kita boleh tukar benda lain. Mungkin nasi lemak kita warna hijau ke, bungkus dengan apa segala yang berbeza ke, ataupun jual benda yang berlainan dengan apa yang kawan kita jual tu. Tak mustahil nasi lemak warna purple, eh? Betul, tak mustahil dia jadi sebab, nasi kabu. Nasi kabu. Sebab apa? Roti canai pun ada orang jual warna merah, warna biru, warna kuning. Ada inovasi. Betul. Color je. Kadang-kadang letak sikit je, kita tweak benda tu sikit je, tak semestinya terlalu banyak, ya. Terus tapi viral. Terus viral. Itu sesuatu yang kreatif. Jangan kita cuma sekadar mengikut. Orang ni buat A, kita buat A. Orang ni buat B, orang ni dah B jauh dah, kita baru nak langkah B. By the time B, orang dah pergi C dah. Sikit pun jadilah. Betul. Sekurang-kurangnya ada something perubahan baru. Betul, terhadap inovasi. Apa produk ke service yang kita buat. Betul. Kan? Sebab semua jenis barangan yang kita jual, dia ada lifespan dia. Dia ada jangka masa, jangka hayat dia. Contoh, masa kita nak join tu business sudah peak dah. By the time kita nak buat, nak pilih colour, nak apa, finalize apa semua, dia dah turun. Betul? So kita baru nak target market masa tu, rugi. Betul? So sebelum benda naik, kita dah kena, dah boleh membayangkan bahawa okay, benda ni ada potential. Betul. Sebelum dia naik, aku kena tap market ni. Even dalam pengurusan, dalam
subjek kan, dalam subjek pengurusan teknologi pun kita panggil dia teori S-curve. Mm-hmm. Ada satu teori namanya S-curve, berbentuk S. Mm-hmm. Jadi segala produk yang akan naik, dia akan naik macam huruf S tapi dia akan kembali turun bawah. Betul. Jadi apa-apa produk sekalipun, setiap produk mesti ada rupa bentuk S. Betul. Jadi setiap S tu lah kita kena innovate dan innovate dan betul, innovate. Betul. Alright, okay, belajar Nadia juga saya hari ini. Terima kasih. Teori S-curve nama dia. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. So sekarang ni kalau ikutkan akhbar laporan akhbar dan sebagainya, mm-hmm, kadar pengangguran di Malaysia masih lagi tinggi. Pelajar-pelajar graduan-graduan yang keluar daripada universiti masih lagi ada yang keluar tak dapat kerja. Mm-hmm. Jadi sekarang ni KPT dia cuba nak menukar mindset, dia tukar nak shift mind daripada from job creator kepada job seeker kepada job creator. Betul. Daripada menjadi seorang yang mencari pekerjaan, betul, kepada mencipta pekerjaan. Betul. So pada Nadia lah, macam mana kita nak ubah minda graduan ni daripada kalau dulu zaman-zaman saya, betul, mak saya cakap apa? Keluar esok hang kena kerja gini-gini, hang kena cari kerja. Tapi zaman sekarang tak boleh macam tu. Betul. Kita kena create ataupun cipta kerja. So macam mana agak-agak? Macam mana kita nak tukar mindset tu. Okay, first kali kita tengok terlalu banyak ikon-ikon yang berjaya dalam bidang bisnes ni. Kalau zaman dulu kita tak tahu yang ceruk sini berjaya, kaya, jutawan, tak ada seorang tahu pun. Sebab apa? Tidak ada social media yang berkongsi. Betul. Tapi sekarang kalau kita tengok, tak payah cakap, surat khabar online pun banyak berkongsi tentang kejayaan orang-orang yang kita tak tahu pun. Betul. Kita tak kenal, tapi dekat kawasan dia tu dia yang paling terkenal. Mungkin jual belacan, jual kopok leko, dia yang paling terkenal dekat kawasan dia tu. Sebabkan inovasi yang dia buat. Betul. Mungkin punya kopok leko bentuk lain ke bentuk dinosaur ke apa, tak tahulah. Tapi dia glamour dekat kawasan dia. Itu sekarang disebabkan teknologi, kita sekarang kita jauh lebih tahu dan lebih bersemangat untuk mengikut jejak mereka. So kita di kalangan yang bertuah kerana dilahirkan dalam era teknologi seperti ini. Betul. Jadi saya suka untuk memberitahu kepada ramai orang di sini, ya, job creator ni tidak bermaksud kita kena keluar modal yang besar. Exactly. Ada orang kata job creator ni kita kena labur sampai juta-juta, kena cari investor juta-juta. No. Saya pernah menemubual seorang wanita yang membuat perniagaan sandwich. Daripada bidang profesional, dia berpindah kepada meniaga sandwich. Kalau kita bayangkan berapalah sangat modal nak buat sandwich. Dan dia buat daripada rumah. Bermula dengan suami dia menghantar dengan kereta, lama-lama dia beli motosikal, tambah. Nampak tak, dia bermula daripada yang kecil. Tapi ramai di kalangan kita kalau dah jadi graduan tu malu nak bagi tahu orang yang kita meniaga sandwich. Uh-huh. Kita malu nak bagi tahu kita meniaga belacan. Sebab apa saja yang kita buat, sebenarnya kita kena buang rasa malu. Nak jadi jutawan tak boleh malu, tapi janganlah pula lebih over to the limit sampai tak ada malu menari-nari dekat Instagram apa semua tu. Kena buat muka tembok. Itu jangan. Kena buat muka tembok juga lah. Kalau nak start mulakan perniagaan. Betul, kena buat muka tembok. Betul. Bukan maksudnya dah ada title para graduan daripada universiti Tun Hussein On Malaysia. Betul. Tak boleh buat benda-benda kerja-kerja macam tu. Betul. Betul. Saya rasa kalau mereka ni, walaupun ada title sebagai graduan universiti Tun Hussein On Malaysia, tapi bila buat benda-benda macam tu, rasanya orang lagi hormat. Rasanya. Betul, orang lagi hormat sebab orang kata, oh dia ni berfikiran jauh. Betul. Kan? Okay. So sekali lagi saya ingin membuka, sekiranya ada soalan daripada audience. Ada soalan tak daripada audience? Janganlah malu-malu. Jangan malu-malu. Ke terpegun sangat tengok Puan Nadia Anwar ni? Biasa-biasa tengok dekat TV, tapi hari ni tengok live. Dan saya amat bertuah hari ni sebab berduduk sebelah dengan Puan Nadia Anwar. Ada soalan lagi? Ada soalan? Ada soalan tak? Belum. Okey, belum. Anda angkat tangan? Okey. Okey, kita teruskan lagi. So sekarang ni kita rasanya saya nak tahu jugalah apa harapan dan apa sebenarnya pesanan Nadia kepada para graduan ni supaya mereka ni dapat berdaya saing dia pada masa akan datang. Okey, sebenarnya kita kena ingat ya, ada dua jenis manusia di dunia ini. Nombor satu, orang yang berani mengambil risiko. Dan the chances are you either succeed or you fail really bad. Okey, nombor dua adalah orang yang tidak suka mengambil risiko. Tetapi tidak bermaksud dia tidak akan berjaya. Risiko yang dia ambil adalah calculated risk. Saya bagi tahu ya, walaupun saya dengan ibu saya dua beranak, tapi kita ada perangai yang berbeza. Okey, mak saya adalah seorang risk taker. Dia selalu berani. Pesan pada saya, mami orang yang berani. Mami berani naik belakang harimau, tetapi the disadvantage, once you ride behind harimau, you tak boleh turun.
you either succeed or you die. Okay, dua That's option. What dia cakap. Aha, yes. Dua option saja. Maknanya kalau gagal tu gagal teruk sebab dia akan labur betul-betul, dia akan give all out. Okay. You either succeed or fail. Okay. Okay, nombor dua yang macam saya. Mm-hmm. Saya bukan risk taker. Okay. Saya suka mengambil calculated risk. Maknanya saya buat perniagaan, saya bijak. Saya fikir, okay, aku nak buat macam mana, aku nak buat bisnes ni, teringin nak buat bisnes ni. Orang nak buat bisnes, berapa lama sangat kita boleh jadi artis. Yeah. Kita mesti kena bijak buat bisnes. Tapi buat bisnes tak nak pakai modal banyak. Tetapi of course, bila kita tidak menggunakan modal banyak, kita perlu banyak bersabar. It would take time untuk generate. Mungkin dalam masa 2-3 bulan ni tak buat duit lagi. Tak apa. Tapi modal kita start modal kecil. Kita tengok pada kemampuan kita. Okay, bagi saya, either way is not wrong. Okay. Tak salah. Kedua-dua cara tidak salah. Tetapi kena tengok kemampuan kita. Komitmen kita. Betul. Macam mana. Mm-hmm. Adakah kita bersedia untuk mengambil risiko yang tinggi tetapi tak? Keyakinan tu. Ada setengah orang dia punya yakin tu tinggi. Tinggi sangat kan? Tinggi sangat. Mm. Tapi kau jatuh sakit juga tu. Ha, jadi kalau boleh biar kita tengah-tengah. Yeah, kita betul. Jangan terlalu kurang atau terlalu lebih. Mm. Lagi-lagi kita nak create. Nak jadi job creator ni, job kita creator, kena betul. Kita kena bijak. Kalau boleh kita, and nombor dua yang paling penting, mak saya selalu pesan, buat sesuatu yang kita suka, passionate about. Jangan pula buat bisnes kasut bola. Bola satu siaran pun kau tak pernah tengok. Ha, kau tak tahu siapa yang menang. Bila musim bola pun kau tak tahu. Ha, itu dia, nama dia hashtag buat apa yang kita suka. Betul. Ha, okay. Sekali lagi saya tekankan. Hashtag buat apa yang kita suka. Betul. Jadi teruskan. Tapi penting juga. Jangan buat yang kita suka, kita syok sendiri. Itu tak boleh juga. Kita buat benda yang kita suka, tapi kita syok sendiri. Orang lain tak syok dengan kita. Ya. Orang tak suka. Itulah sekurang-kurangnya kita buat tu yang sebenarnya. Kita sekurang-kurangnya kita menambah nilai kepada orang lain. Betul. Kan? Kita betul. Membantu orang lain. Betul. Kan? Itu yang sebenarnya kadang-kadang kunci kejayaan sesuatu bisnes tu. Betul. Apabila kita buat sesuatu untuk menambah nilai terhadap betul. Orang lain. Betul. Dan kan? Kelebihan untuk anda semua yang belajar di universiti ini adalah kawan-kawan anda. Okey, kawan-kawan anda merupakan langkah pertama anda. Ya, tengok orang sebelah. Okey, ada impian yang sama, mungkin cita-cita yang sama. Ini adalah kontak yang terbaik sebenarnya. Okay, betul. Mungkin you can think at the same page. Mm-hmm. So boleh buat bersama-sama. Mungkin rasa seorang diri tidak mampu, kawan-kawan tu ada. Orang kata kita berkongsi rezeki. Mungkin kita ada idea yang bagus. Kawan kita ada kelebihan apa? Benda yang berbeza dengan kita. Betul. Kita cari kekuatan dia dan sama-sama bergabung akan menjadi lebih hebat. Two head are better than one head. Betul. Sebab apa kita sebab tu team kejayaan ni kadang-kadang memerlukan team up yang betul, bagus yang hebat bagus. Kan? Sebab kita sebagai manusia tidak ada manusia yang hebat semua benda. Betul. Mesti ada kekurangan kita. Macam saya contoh, matematik fail. Tak payah cakap, bab-bab mengira ni, ya Allah. Itu hai. Dulu, tapi sekarang ni dah jutawan. Tak kalah tak reti mengira lagi kan? Tak apa, suami saya tolong kira sekarang. Itu team up tu namanya? Team up namanya, okay. Itu dia. Macam suami saya bab-bab mengira dia nombor satu. Saya bab-bab kreatif, bab-bab marketing, saya TikTok nombor okay. satu. Jadi semua ada masing-masing punya strength, kita work together, itu yang membuatkan itu kita yang kuat. Menjaga. Okay, itu dia antara tips-tips yang telah di kongsikan oleh Puan Nadia Anwar. Bagi tepukan kepada Puan Nadia. Suka. Okey. Nak tanyalah adik yang duduk nombor dua pakai cermin mata. Sini, dek. Bangun sikit. Yang pakai tudung koko tu. Yang pakai tudung koko tu. Daripada tadi dia macam excited lebih tau Nadia. Best saya tengok dia orang, saya pun semangat bercakap. Kan? Okey, bangunlah. Malu-malu pula. Okey. Okey, nak tanya. Adik, boleh try dekat mikrofon. Adik daripada mana, dek? Tak ada bunyi. Hello. Okay. Cakap kuat sikit. Suara kena yakin. Lontaran suara tu. Gitu. Okay. Daripada mana? Daripada mana? UTHM. UTHM. Tahun berapa? Tahun 2. Kursus apa? Mechanical pembuatan. Daripada Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Okay. Agak-agak pernah tengok Puan Nadia Anwar dekat TV? Ya. Dekat sejauh, rancangan apa? Sejauh offshore. Ada tak tergoda beli? Ada tak mak telefon, dek tolonglah mak nak ni, alah mak selalu, tinggi. Selalu. Okay, saya nak tanya, apa yang adik rasa, yang rasa kagum dengan Puan Nadia Anwar ni? Confident. Okay, itu dia. Okay, terima kasih diucapkan kepada adik. Ni nak sentuh sikit pasal confident. Yes. Itu penting. Betul tak betul kita cakap, yang penting kita confident. Lantak. Dulu. Pasang muka paling confident, suara paling kuat, orang yakin. Lantak pilah apa orang nak kata, janji kita yakin. Sama macam ikon-ikon banyak yang kita tengok sekarang. Dato' Alip Syukri, Dato' Suri Vida.
ini semua dia orang ni sebenarnya confident je lebih. Ha, kan? Korang pun jadi yakin dengan apa saja yang dia cakap, korang yakin semua benda. Betul. Walaupun dia cakap lepas A to C, kita kata tak B, tapi dia confident. Kita pun A, C kot dia. Ha. Itu dia antara betul dia. So adik, apa ni, saya sebagai Madam Nana, saya nak advice awak sikit. Awak kena tingkatkan level confident awak, okay, kalau untuk berjaya. Okey tu, nampak ha. Dia okey. Okey, bangun, boleh bangun tu confident lah, oh, kan? Oh, bagus confident. Oh, baguslah tu. Okey, lagi sekali saya nak tanya, kalau audience tak ada nak soalan, saya memang suka tanya soalan-soalan kepada pelajar-pelajar saya. Boleh. Okey, daripada jauh. Tu ada kat depan ni. Mana mic tadi? Ah, itu dia. Mana dia? Yang mana? Ni yang baju merah okay, ni. Okey, Kak. Okey, silakan tanya soalan. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. Daripada mana? Saya Wan Nur Hayati from University Putra Malaysia. Alright, first memang tak pernah tengok live lah dengan Puan Nadia. This is my first time. Hi. Cantik sangat orang dia. Alright. Betul. Yes, semangat, and then dalam kesibukan kerjaya, you building up your career as the businesswoman and successful one. Alhamdulillah. How actually you juggle with your family and with your career? Macam mana jaga career, yeah, dan juga masa, family. Bahagi masa antara okay. Family dan career, thank you. Kan? Thank you. Okay, saya sebenarnya jawapan dia tu mudah aja. Perempuan ni, yang berbezanya perempuan dengan lelaki, perempuan ada satu kekuatan yang berbeza. Lagi-lagi bila kita dah bergelar seorang ibu. Ibu. Isteri dan ibu. Isteri tak selebih macam ibu tau. Bila kita dah jadi seorang ibu, kita punya power tu lain macam. Macam mana tak boleh pun, kita akan bolehkan juga. Betul. Sebab kita berfikiran, okay, I'm doing this for my child. Untuk masa depan diorang. Betul. Kita fikir. Jadi, Memang pada awalnya kita rasa suka bila nak tinggalkan anak dekat rumah, kita terpaksa keluar, balik terpaksa umpan beli mainan bagi dia terasa happy. Yeah. Tapi sekarang saya tinggal dia happy je. Saya nak keluar rumah, bye mami. Ha, dia bye mami lagi. Dia tahu mak dia balik, dia happy dapat mainan, dapat umpan. Ha. Ha, tak, maksudnya kita kena pandai mengatur masa. Dan setiap kali kita berada dengan anak-anak kita, kita kena ada masa phone off. Okay. Maksudnya masa kita dengan anak kita, ada setengah orang luangkan masa dengan anak 12 jam sehari. Tetapi dalam 12 jam tu, berapa jam sahaja yang dia betul-betul fokus tatap mata anak dan suami. Sayang, you okay hari ni? Anak apa tadi tengah hari makan apa? Dan saya bertuah, saya ada pembantu. Dan pembantu saya memang seorang yang boleh diharap, memang seorang yang bagus. Kalau anda mungkin tinggalkan anak dengan ibu ataupun ada taska dan sebagainya, ada penjaga. Pengasuh, alhamdulillah. Tetapi masa yang kita ada mungkin 1 jam atau 2 jam dengan anak yang betul solid time tu, okey, gunakan untuk tatap wajah mereka. Betul. Bertanyakan kepada mereka macam mana keadaan diorang dekat rumah. Tengok progres diorang dan sebagainya. Macam saya pastikan setiap hujung minggu, Sabtu, Ahad, kecuali hari ini saya bekerja. Sebenarnya setiap hujung minggu, saya akan cari aktiviti untuk buat dengan anak saya. Saya akan bawa dia keluar rumah. Sebab saya bayangkan anak saya usia 3 tahun. Dari hari Isnin sampai Jumaat, dia duduk perap je dekat rumah. Kesian dia. Jadi hari hujung minggu tu, saya akan cari masa untuk bawa dia keluar pergi mana-mana. Dan saya tidak akan atur kerja. Okey, saya akan ada live show lah. Tapi live show mungkin 1 jam atau 2 jam saja. Lepas tu, saya terus balik dan saya akan penat macam mana pun, saya akan bawa anak keluar. Pergilah zoo ke, pergilah mana-mana. Duduklah kat taman ke, naik basikal ke apa. Buatlah aktiviti dengan diorang. Betul. Itu cara saya jaga. When there's a will, there's a way. Tapi kalau kita sentiasa ada alasan, nothing will go our way. Okey puan, menjawab persoalan tu. Okey, terbaik. Okey, ada lagi soalan daripada. Ya. Yeah. Wah, cik abang kita handsomenya Nadia. Kemain lagi. Ni mesti takut ni laki soalan cepu mas ni. Ni mesti peminat Nadia ni. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Muhammad Arif bin Azhar daripada DRB Highcom University. So, soalan saya is very simple question and straightforward. Nak tanya pendapat, adakah attitude seseorang itu penting untuk mendapatkan sesebuah kejayaan? Sebab kalau kita tengok pada masa sekarang, kurangnya attitude daripada generasi muda menyebabkan keruntuhan sesebuah. Orang kata pelajarlah sebab kurangnya attitude itu. Itu saja. Terima kasih. Okay, good question. I like your question. Attitude, is it important? Okay, sebenarnya dalam apa saja yang kita lakukan, walaupun seseorang itu tidak bekerja, attitude is very important. Okay, kalau pemalas,
aku belajarlah tinggi mana pun, tinggi ke laut mana pun, tetap tak ada gunanya. Dan saya boleh cakap di sini ya, attitude sangat important, cara kita bawa diri kita. Okey, orang sekarang nak pergi job interview, tak yakin, cara bercakap suara perlahan. Lepas tu cara kita bagi tahu pun, kita punya ni macam-macam dapat, oh yang ni terbaik, kita punya mata pelajaran, result semua terbaik. Bagus. Tetapi belum tentu menjamin kita boleh dapat kerja. Macam Nadia, Nadia boleh cakap, Nadia punya confident level ni, kalau pergi interview apa saja pun, Nadia yakin Nadia boleh convince orang yang sedang mendengar, walaupun tidak ada sekeping ijazah pun, I can work anywhere I want. It's because the attitude, you kena ada sentiasa positive attitude. Betul. Dan yang paling penting, kita hormat orang lain. Kita tak perlu tunggu orang tu ada pangkat baru kita hormat. Okay, macam Nadia bekerja dengan pelbagai level, daripada lighting man, kepada orang cameraman, kepada set designer, kepada orang-orang yang mungkin pangkat dia, gaji dia jauh beza, lebih rendah. Tetapi di mata Nadia, itu semua family dan itu semua sahabat Nadia. Betul. Kita penat, dia orang lagi penat. Tapi kita gaji besar, dia orang gaji lagi kecil. Kita lagi kena jaga dia. Sebab apa kita kata, kesian dia ni kerja daripada pagi sampai petang sama dengan aku, tapi gaji dia kecil. Kita kena hormat orang lain. Attitude is very important. Dan di kalangan student pun, kalau saya tengok orang zaman dulu nak naik suara dengan cikgu tak berani. Betul. Budak-budak zaman sekarang, ya Allah, cikgu cakap sikit, cikgu kalau saya tak siap hari ni tak boleh ke? Berani. Itulah antara cabaran yang cikgu-cikgu perlu hadapi sekarang ni. Sebenarnya kita boleh jadi seseorang yang vokal, tetapi ada cara. Kena pakai psikologi. Tak payah cakap lah antara pekerja dan juga pekerja dan juga majikan. Suami isteri, kita nak bagi tahu sesuatu pun. Contohlah kita masak ni hari ni. Kita tanya suami kita, sayang, sedap tak air masak hari ni? Kalau lah tiba-tiba suami cakap, masinlah you masak hari ni. Ui, punya sakit hati. Bayangkan. Sentap. Bayangkan kalau bos kita tanya sesuatu, kita jawab macam tu pun. Sakit hati, betul tak? Betul. Okey, jadi ada cara nak cakap, sedap you masak hari ni. Tapi, I kan tengah diet, you kurang-kurangkan garam pun tak apa juga. Tapi you masak memang dah sedap. I kalau makan macam ni hari-hari, memang I suka. Tapi kalau boleh, I nak cuba kurangkan garam lah sayang. Boleh tak? Oh, isteri pun sejuk sikit hati dengar, betul tak? Betul. So sama, cara kita percakapan tu, kita kena ada psikologi. Kita kena berfikir bagi pihak yang kita, orang yang kita jawab. Macam saya dengan bos saya dekat CJ Workshop, saya ada bos juga. Walaupun saya bos di company saya, saya masih lagi bekerja di bawah orang lain. Jadi dia ada etika, ada cara bercakap. Jangan terlalu direct. Lepas tu perangai tu macam, bukan saja dari segi bercakap, tak boleh malas, kena ringan tulang. Walaupun kita rasa macam, tak perlulah aku nak buat, biarlah buat apa, bukan tugas aku nak buat. Tetapi apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh buat, kita buat. Betul. Saya suka ambil pendekatan macam ni. Kita tak perlu berkasar dengan orang. Betul. Dan selagi kita membantu orang, insya-Allah Allah akan membantu kita di lain-lain masa. Betul. Akan datang. Betul tak? Kan? Tapi janganlah pula sampai bagi orang pijak kepala. Itulah masalahnya. Kadang-kadang kita ditolong, tolong. Tiba-tiba Pak Asyik petik nama kita. Over dia, pula. Kan? Asyik. Dialah buat. Kau lah buat. Nana lah buat. Alamak. Kena pandai stand up for ourselves lah. Tapi nombor satu paling penting, saya kenal ramai orang ya yang diberikan peluang pekerjaan yang begitu banyak, tetapi memilih pekerjaan yang tak nak buat. Maknanya dalam kata lain, simple word, dia malas. Sebenarnya boleh dia buat, tetapi dia tak mahu, dia memilih. Tak nak lah, aku tak nak yang ni, aku nak yang ni. Yang macam ni ada tak? Itulah pasal. Dah tolak dah yang ni. Yang ni belum tentu dapat lagi, dah tolak dah yang ni. Itu silap-silap. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong tu berciciran. Betul. Jadi attitude is very important. Pergi interview tu pun orang dah boleh nampak. Walaupun kita rasa macam kita biasa-biasa je, macam ada pergi tu kono-kono ada macam ego sikit lah. Aku belajar tinggi, aku pergi aku takkan macam merayu pada orang tu, aku nak minta kerja. Orang tengok pun orang dah macam, Allah. Tak payah. Tak payahlah ni, susah ni nak bagi kerja ni. PA sekretari pun, next. Betul. Okey, seterusnya. Okey tak? Boleh? Ada, okey. Okey, jadi ada soalan lagi? Mungkin ada soalan daripada floor sebelum saya bertanya kepada yang ada-ada ni. Jaga-jaga, saya akan tuju soalan. Mungkin ada soalan? Okey, saya nak tuju soalan kepada siapa ya? Tuju soalan boleh, jangan tuju lagu. Okey, betul. Okey, saya nak soal pada yang tudung pink tu. Dia pakai tudung pink berkilat-kilat, tudung satin warna pink. Duduk dekat hujung. Boleh bangun tak, Dik? Yang tengah tengok toleh-toleh tu, yang tu. Sila bangun. Okey. Ada mikrofon. Okey, terima kasih. Adik ke akak ni? Saya pun tak berapa nampak. Saya pun jauh, tak berapa nampak lah rabun. Okey, daripada mana, Puan? Saya dari UPM. UPM? Oi, orang UPM hari ni ramai lah. Okey, Puan datang ni sebagai apa? Cik ke Puan? Cik ke Puan?
Puan. Okay, nampak Puan, kecil molek lagi, nampak muda lagi. Cute je. Okay, Puan. Puan datang sebagai apa, Puan? Saya sebagai presenter. Oh, presenter. Yeah, okay, ada, pernah ada jumpa, project. Pernah tengok Nadia dekat TV? Yeah, of course lah eh, dekat Wanita Hari Ini, dekat CJ Shop, apa semua kan. Okay, agak-agak lah saya, kalau saya tanya, agak-agak boleh jawab tak? Puan Nadia pernah jual apa dekat CJ Shop? Produk masak cooker. Okay, betul-betul. Saya suka tengok rancangan Puan Nadia. Apa yang you suka bila you tengok I bercakap kat kaca TV? The way you present, the way you promote the product, really make me want to buy the product. Alhamdulillah. Itulah kata tu. Sebab tu orang kata, apa tadi, jual tai pun boleh kaya. Boleh terjual tai. Betul. Tu. Betul, betul. Okey. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih atas feedback yang diberikan. Itu dia antara kelebihan Puan Nadia Anwar sini. Saya selalu berfikir macam ni, semua orang boleh jual barang. Tetapi bukan semua orang jual barang, orang nak beli. Betul. Okay. Mesti ada sebab kenapa ada setengah orang tu jual barang yang sama tetapi orang nak beli barang dia. Adalah kerana apa? Kerana dia berjaya melihat dan mencari keperluan orang yang sedang melihat tu. Dia tembak tepat. Maknanya dia tengok tu, dia target tu dah betul. Dan yang penting kita yakin dengan apa yang kita jual. Jual tu kan. Bila kita cerita kita tahu tu produk betul tu kan. Dan kita bukan cerita pasal barang. Kalau kita cerita pasal periuk, kita cerita periuk ni periuk ni. Kalau yang pernah tengok cerita yang Leonardo DiCaprio tu kan, yang jual pen tu. Kalau jual pen, orang beli, orang kita tanya kita jual pen. Orang macam, oh pen, aku beli tempat lain pun boleh. Tetapi kita menjual emosi di mana kenapa orang perlu ada pen ni. Itu yang kita perlu belajar sebenarnya. Betul. Sebab apa, contohlah ada produk macam-macam. Betul. Tapi bukan semua produk kita tahu, kecuali kalau produk kita lah. Betul. Tapi kalau produk orang, macam mana kita nak study, kita tak pernah guna, tak pernah betul ada testimoni daripada diri kita sendiri. Betul. Betul. Tapi kita perlu, yang tadi tu, kita perlu cari value yang value ada pada betul orang. Value tu untuk orang tu. Setiap betul orang keperluan dia berbeza. Berbeza. Macam contoh kita jual, kita kata air ni bagus untuk minum apa segala macam. Tapi kita tak tahu dia ni ada anak ke. Kalau dia ada anak kan lagi strong. Tengok anak awak ada harga tu, tengok tu ha, mungkin dia nak minum air bagi kat anak. Mungkin kita, kalau kita perempuan, apa priority kita? Biasa bukan diri kita, betul kan tak? Biasa anak kita. Anak atau suami untuk keluarga dan sebagainya. Betul? So kita kena tahu benda tu. Siapa target market kita? Siapa yang kita ingin beli di barang kita tu. Itu dia. Okey, itu dia antara tips-tips yang telah dikongsikan oleh Puan Nadia Anwar. Bagi tepukan sikit. Nadia Anwar kalau bagi mic 18 jam pun dia boleh cakap. Sebab tu bila dia nak bagi Nadia Anwar buat presentation hari ini tanpa moderator, saya risau. Saya risau anda akan tidur satu malam di sini mendengar saya bercakap. Mendengar Puan Nadia. Tapi yang sebenarnya tak jemu-jemu untuk kita mendengar Puan Nadia untuk bercakap. So, kalau boleh nak dengar lagi Puan Nadia apa ni bercakap dan memberitahu kita dan berkongsi tentang tips-tips kejayaan. Betul. Puan Nadia di usia yang muda, anak masih kecil. Tak adalah, sangat malulah, janganlah macam tu. Betul, muda lagi banding dengan hashtag mak dah tua ni. Masih lagi muda tetapi sudah pun bergelar jutawan, usahawan kosmetik dan juga pengacara terkenal tanah air. Okey, jadi Puan Nadia, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian perkongsian segala tips kejayaan. Betul. Dan semua semoga kita segala tips-tips tu dapat dimanfaatkan oleh audiens kita pada hari ini. Betul. Saya nak ucapkan terima kasih kerana mengundang saya. Saya pun rasa berbangga kerana dipilih untuk bercakap di sini. Ya, dalam berkongsi program Pencipta. Dan saya nak cakap sebenarnya kalau kata-kata akhir sikit lah. Betul. Kita nak buat bisnes ni tak perlu kita ada modal yang terlalu besar. Saya cakap jujur, sebelum saya bergelar jutawan, okay, modal saya untuk buat bisnes cuma RM5,000. Ada tak itu yang percaya? Dia. RM5,000 sahaja. Modal saya untuk memulakan syarikat yang saya ada hari ini. Cuma RM5,000. Dan saya tidak meminjam. Saya RM2,500. Suami saya RM2,500. Berkongsi fair and square. Yeah. Jadi tak bergaduh masa depan. Dah tahu setengah-setengah. Yeah. Untung pun bagi setengah-setengah. Oh, semua setengah-setengah. Tak ada lebih kurang. Tapi anak dia kena bayar. Amboi lebih. Tengok tu bijak kan. Biasalah. Yang saya punya saya simpan full. Betul lah. Kalau duit suami, duit dia, duit kita. Duit betul. kita lah. Betul. Duit kita punya. Okay. Jadi itulah nak berkongsi mungkin dengan wanita-wanita. Ingat di masa hadapan mungkin yang belum mendirikan rumah tangga. Okey, wanita yang mempunyai kerjaya dan punca pendapatan sendiri adalah wanita yang paling cantik di dunia. Kerana apa? Keyakinan kita, okey, bukanlah kata kita tak hormat suami, tetapi kita akan jadi wanita yang lebih kuat
because we can't predict the future. Dengan tahun 2019 ni macam-macam kes kita dengar. Betul. Lagi kita ada keyakinan diri macam saya, suami saya sebabkan saya bekerja, suami saya mempunyai rasa hormat dan bangga dengan isteri dia. Kemana saja dia bawa isteri dia, dia kata bini aku pandai cari duit. Apa pun dia tak berani buat hal. Dia kata apa-apa dia tahu, kalau dia buat hal, bini aku boleh hidup sendiri. Jadi aku tak berani buat hal. Jadi tu mungkin rahsia dan tips nak kongsi adik-adik yang belum kahwin, jangan kahwin awal. Cari dulu kita punya passion tu, apa yang kita suka nak buat. Jana pendapatan, bahagiakan mak ayah dulu, bagi apa yang kita dah janjikan pada diorang, barulah kita kahwin. Saya dulu buat salah, saya kahwin awal, usia saya 21 tahun. Jadi saya dah merasa, betul, dah kongsi banyak kita buka hari ni. 21 tahun dah kahwin, walaupun tidak berjaya di perkahwinan pertama. Kerana apa? Masa tu saya sendiri belum kenal diri saya siapa dan apakah kelebihan dan juga kebolehan dan apa yang mampu saya capai ketika itu. Tetapi hari ini, yes, segala-galanya, segala-galanya is yours. Alhamdulillah. Betul? Alhamdulillah. Semua pun segala-galanya adalah atas izin Allah. Betul. Tapi kena belajarlah. Ada up and down, ada gagal, ada berjaya. Bukan semua nak berjaya terus. Dan dah gagal, jangan give up. Betul? Every day is a learning process. Yes. Betul? Yes. Okay. Terima kasih diucapkan Nabi kepada Nadia. Nak cakap dah? Ya, nak cakap lagi dah? Tak ada, tak ada. Gerak je. Tak habis nanti kan? Okay, terima kasih. Dan saya serahkan majlis ini kepada pengacara majlis, Tika. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nadia dan MC Nana di atas perkongsian bagi sesi Icon Talk pada petang ini. Dengan ini Mas menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Amir Khalid, pengarah penerbit UTHM, untuk menyampaikan cermata kepada Puan Nadia Anwar. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan. Dengan berakhirnya sesi Icon Talk pada petang ini, maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan bagi pihak majlis. Mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir bagi memeriahkan majlis kita pada hari ini. Sekian saya akhiri dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.